Pemirsa, Utut Adianto resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI yang baru. Ya, selain Wakil Ketua DPR RI, sejumlah parpol juga mendapatkan tambahan kursi sebagai Wakil Ketua MPR RI. PDI Perjuangan mendapatkan jatah satu kursi pimpinan DPR RI dan satu kursi pimpinan MPR RI setelah Undang-Undang MD3 resmi berlaku pekan lalu. Selain nama Utut Adianto, nama mantan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara juga akan dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI pekan ini.